Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Baiklah, di video kali ini di sini aku bakal ngasih tahu mengenai tentang satu yang ada di yang ada di WhatsApp. Nah, dan di sini itu jadi di WhatsApp itu ada satu fitur yang menurut aku itu lumayan dia terbaru, kayak baru ada kayak gitu, jadi harus kayak diperbarui. Nah, dan di sini contohnya itu aku bakal ngasih tahu di salah satu pesan aku ke teman aku, misalkan di sini contohnya. Nah, dan di scroll ke bawah itu di situ ada tulisan yang pesan sementara. Nah, di situ ada bisa dinyalakan dan matikan. Nah, dan pesan sementara ini jadi tujuannya kita itu pesan-pesan kita yang kayak udah lama kayak gitu tuh akan hilang dalam 7 hari kayak gitu. Nah, dan di sini tuh tujuannya benar-benar bikin mungkin supaya tidak, kalau misalkan tidak terlalu penting itu tidak bikin memori penuh kayak gitu. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tahu contohnya tuh kalau udah nyalain, nah bakal ada notif kayak gitu, kayak kayak misalkan pesan sementara akan aktif kayak gitu karena di sini udah dinyalakan. Nah, dan contohnya tuh ini yang paling atas itu ada kayak gambar kayak timer gitu ya, kayak jam gitu loh. Nah, kayak gitu kalau kita tinggal mau dimatiin, tinggal dimatiin aja, dan nanti tuh bakal ada kayak notif lagi atau ada tulisan kalau misalkan pesan sementara tadi itu yang tadinya aktif tuh jadi nggak aktif kayak gitu. Nah, dan di sini tuh sebenarnya buat kayak pesan-pesan yang sekiranya kayak nggak penting ataupun kayak ya biasa kayak gitu loh, bukan sesuatu yang urgent kayak gitu. Nah, dan itulah tadi tutorialnya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.